Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda yang ada di rumah. Selamat datang di channel YouTube Dapur Bunda Anak-anak. Oke bunda, hari ini Dapur Bunda Anak-anak akan membuat puding polkadot coklatos paling enak. Inilah resepnya. Untuk tutorialnya bunda, yuk ikuti Dapur Bunda Anak-anak masak. Bahan-bahan puding yang disediakan 2 saset susu dengkau, 1 bungkus agar-agar mutiara tanpa rasa ya bun, 100 gram gula pasir, 500 ml air. Untuk puding coklatosnya 2 saset coklatos, 1 bungkus agar-agar mutiara. Bisa diganti dengan merek lain ya bunda, yang penting tepung agar-agarnya tanpa warna. 75 gram gula pasir, 500 ml susu cair. Pertama kita masak dulu puding susunya. Kita masukkan 500 ml air, gula pasir 100 gram, kita masukkan 2 bungkus susu dengkau, baru kita masukkan bubuk agar-agarnya. Kita aduk dulu, kita masak sampai mendidih ya bun. Kita hidupkan apinya, kita masak sampai mendidih. Oke bun, setelah mendidih baru kita matikan kompornya. Kita aduk-aduk sambil menghilangkan uapnya. Setelah uapnya hilang, baru kita tuangkan ke loyang atau ke cetakan ya bun. Setelah itu baru kita bikin polkadotnya. Ini beda piring ya bun. Ini kita tunggu mengeras dulu. Setelah keras baru kita bikin puding coklatosnya. Ini setelah keras baru kita bikin puding coklatosnya bun. Baru kita masak puding coklatosnya. Setelah puding susunya mengeras, masukkan susunya, susu cair 500 ml, 75 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar, 2 bungkus coklatosnya. Kita aduk-aduk dulu. Sudah merata, baru kita hidupkan apinya. Kita masak
sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kita matikan kompornya ya, Bun. Kita matikan kompornya. Baru kita pasang dulu polkadotnya atau susu putihnya tadi ya, Bun. Kita pasang dulu. Seperti ini. Kita tekan ya, Bun. Setelah itu, setelah terpasang seperti ini polkadotnya, baru kita kasih polkadot bagian dindingnya seperti ini. Itu baru kita tuangkan ke loyang puding coklat tasnya tadi. Kita masukkan lapisan susunya ini, kita tuang kembali coklat tasnya. Kita tunggu dingin dulu ya, Bun. Setelah dingin, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Oke, Bunda, setelah keras, baru kita keluarkan dari loyangnya. Ini baru kita potong ya, Bun. Dan ini hasilnya ya, Bunda. Coklat tos susu polkadot, puding coklat tos susu polkadot, ini hasilnya ya, Bunda. Begitu menggugah selera. Silahkan dicoba, Bunda. Semoga berhasil.